Okey, kita berada di persimpangan Teluk Ramonia, Sungai Rengit, Sabana Cove. Tapi kita nak belok kiri sebab kita menghala ke apa hotel? Emerald Hotel. Jadi biasa kita pergi Desaru, so kali ni kita pergi ke area sini pula. Ni jalan menghala ke Sungai Rengit, Teluk Ramonia. So nanti kita tengok macam mana dia punya apa hotel dekat sana. Okey, kita punya hotel lagi 2.5 km, belah kiri ke Desaru, belah kanan ke Teluk Ramonia, Sungai Rengit. So 2.5 km lagi untuk sampai. So dari sini kita dah nampak dah pantai di hujung sana. Tapi tak nampak kot dalam kamera ni. Okey, kita dah sampai ke sempang, masuk ke Emerald Resort Hotel. Dekat depan ni ada kedai-kedai tapi tak buka pun, baru bangunan baru lagi. Okey. Ni hotel dia ada berapa tingkat ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 tingkat, 9 tingkat. Okey. Kita check in dulu. Alright. Okey, kita dah parking. Ini dia punya bangunan dia. So kita pergi check in dulu lah. Hotel lobby. Pantai kat sana tu dekat je, tak jauh. Sekejap je nak tengok ni sekejap. Pergi dulu, pergi dulu. Oh, swimming pool kat sini je. Tak panas lah, terus boleh mandi lah. Okay, nanti kita ambil video kat tepi pantai sana. Jom kita pergi check in dulu. Oh, tempat salin baju pun ada kat situ. So mandi, lepas mandi kolam boleh mandi kat situ, terus boleh apa, tukar baju kat sana. Jom pergi check in. Tu dia punya apa? Bar, sheet bar. Okay. Ni dia punya lobby, lobby hotel. Tu untuk dinner apa semua boleh kat situ lah. Nak buat function ke. Laut pun dekat. So kita punya bilik tak ready lagi. Kita pusing-pusing dulu lah. Kita pusing-pusing dulu. Pergi pantai. Pantai tak jauh pada hotel lah. Ini hotel dia. Turun bawah. Terus ke pantai. Angin kuat hari ni tapi tak hujan. Hari ni 17 hari bulan, keadaan di Terengganu hari ni banjir. Tapi kita alhamdulillah hari ni cuaca panas. Ni kau nak main-main pun okey kat sini. Pondok-pondok pun ada. Ini hotel dia. Hotel dia cantik menghadap laut. Bilik yang kita ambil pun menghadap laut. Itu dia beach warning flags. Amek sini panas. Amek pergi depan. Kita pergi pantai lah ni. Cepat sini. Senyum. Sini. Bilik pukul apa boleh dapat? Dia call lagi. Dia call. Tiga lebih kot. Tiga lebih baru dapat bilik. So kita pergi, kita lepak pantai dulu. Tapi sini air dia kurang, kurang jernih. Ada barbecue lagi. Barbecue pit lagi kat sini ha. Ada banyak station ha. Siapa dia nak, siapa nak apa, nak barbecue ha, boleh buat by team. Jom di sini. Jom kita ambil gambar nak beranak. Di sini. Desaru belah sana. Ujung sana Desaru. Tu Desaru ujung sana. Ni hotel kita untuk malam, untuk kita bermalam malam ni.
Oi, seronok ke? Seronok. Ambil angin eh? Angin. Eh, seronok? Seronok tak? Dah mulut ada banyak makanan. Lalu dah mulut dia? Tak ada makanan. Satu, dua, tiga. Ni ni, satu, dua, tiga. Banyak. Yep, kapal kargo. Okey, pukul 4 petang kita baru dapat kunci. So, kita nak hantar barang dulu ke atas. Okey, view tingkat 3. Kita dapat bilik tingkat 3 je. So, masuk bilik dulu. 3, 2, 2. Okey. Ini bilik dia. Okey. Sebelah dia punya toilet dia. Siapkan wardrobe eh. Eh, cermin. Tak ada bathtub sini. Okey lah. Okey, ini dia punya bilik dia. Katil. Sini ada balcony. So kita tingkat 3. Tingkat 3 tak jauh. Terus ada apa? Ni deck untuk istirahat. So apa yang bagusnya, kita taklah risau sangat. Kalau ada budak-budak main kat sini kan, tak risau sangat. Kalau tinggi, risau sikit lah. Ini view desa Laut Cina Selatan, hujung. Tengok lagi bilik. So ada sofa bed kat sini. Ada sofa bed, katil king. Katil king. So macam biasa ada apa? Sejuk. Wardrobe kat sini. Saiz bilik okey lah, not bad, not bad. Saiz bilik standard size hotel lah. TV pun ada. Okey, so apa lagi? Meja tapi tak ada cermin. So guna cermin toilet lah. Tak ada cermin. Sebelah ni bilik dia, Emerald Hotel. Emerald Hotel. Teluk Damunia. Okey. Okey, itulah sebuah sedikit bilik di Hotel Emerald. Emerald Hotel Desaru. Okey. Hari ni harga ada murah sikit lah. Biasa harga dia mahal sikit. Semalam katanya full. So hari ni check in boleh masuk pukul 4 petang sebab bilik full semua. Tak apalah, tapi sebab kita dapat harga separuh dari semalam. Untuk hari ni kita dapat dengan harga RM320 macam tu lah. Itu untuk sea view lah, untuk sea view. Kalau bilik belakang sana, bilik yang menghadap hutan sana, saya tak pasti lah. Tapi kalau untuk bilik sea view ni, inilah harga dia, RM300 untuk hari ni, hari Ahad. Ahad. Ok,
Okey, kita tunjuk sekali lagi. Tu, betapa kuatnya bunyi angin. Memang angin direct masuk. Sebab itu pintu terbuka sekarang kan. Okey, sekali lagi. Ini dia punya toilet dia. Okey. Dan terus dia punya katil. Tapi cermin ni kat sini. Cermin ni kat sini. So dekat meja solek sana, dekat meja sana tak ada cermin. Ada satu sofa bag kat situ. Katil king. Biasalah. Dan yang paling penting dia punya view lah. Itu yang the best lah. Dia punya view yang paling best sekali. Alright. So siapa nak datang boleh datang cari Emerald Hotel Desaru. Emerald Hotel Desaru. Okay, kita dah balik makan. Ini kita punya view hotel pada waktu malam. Tu nampak tu. Emerald Resort Hotel. Emerald. Bukan E eh. Emerald Resort Hotel. Siapa nak stay boleh datang sini. Tapi kena booking awal lah kalau musim cuti. Kita tengok banyak plate Singaporean. Plate Singapore banyak kat sini. Ramai yang datang bercuti kat sini. Semalam memang full. So kita tangguh hari ni. Hari ni kita dapat bilik kosong lah. Itu pun dapat check in tadi pukul 4 petang baru dapat masuk. Sebab apa, kebanyakannya semalam full. Jadi dia nak mengemas tu, dia ambil masa sikit lah. So kalau siapa yang nak cari, cari Emerald Hotel Teluk Ramonia ataupun cari je area Desaru, dia boleh keluar lah hotel tu. Alright, itu sahaja. Tambahan sikit lupa nak beritahu, kat sini pun ada spa. Kalau siapa yang nak datang massage tu, kalau satu jam RM180. Ada spa tapi RM180. Kalau urut kaki tu RM60. Okey, ni kita punya view di waktu malam. Sekarang pukul 10 malam. Nampak? Nampak bunyi angin pantai. Banyak jugalah bilik nampak bercahaya tu. Ramai jugalah orang hari ni kan. Alright, esok kita review apa makan bagi esok sebelum kita balik. Kak Isah mana? Sekejap. Nak tengok dulu. Tak. Dua je. Sekejap. Nak order. Sini dulu. Banyak makanan dah habis. Okay, kita terlambat sikit. Pukul 9.40 baru kita turun. So banyak yang dah habis lah. Tapi walaupun banyak dah habis, ketiau ada lagi, nasi lemak ada lagi, kari ayam ada lagi, ada dah sikit-sikit lagi, telur-telur pun ada lagi. Boleh lah. So next time turun awal sikit.